pastinya akan menjadi lebih berilmu, lebih sensasi, lebih dalam setiap Ramadan kita. Sepanjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid bin Muhammad Noh, Syara daripada Kerajaan Medan. Hari ini saya ingin memberi sedikit perkongsian sempena di bulan Ramadan ini. Sedia maklum kita tahu di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah dan penuh dengan kebaikan. Jadi di sini saya ingin kongsikan dua kebaikan dan keberkatan yang kita boleh kongsikan atau kita boleh amalkan bersama-sama. Kelebihan di bulan Ramadan, salah satunya adalah kegembiraan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu lapar dan dahaga seharian penuh. Dan apabila bertemu Allah di akhirat dengan masuk ke dalam syurganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang berpuasa dua kebahagiaan, iaitu yang pertama kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan dalam pertemuan dengan Tuhan. Kebaikan atau kelebihan kedua yang saya boleh kongsikan, bahawa amalan puasa itu memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya, seperti Al-Quran, seperti dalam Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, maka berilah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam, maka berilah syafaat. Rasulullah bersabda, maka kedua-duanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Al-Hakim. Jadi itu saja perkongsian yang saya boleh kongsikan. Jadi kita menjalani ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan dalam Kapsul Ramadan KTM.